Laporan pemimpin upacara kepada pemimpin upacara bahwa upacara siap dimulai.
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Inspirasi bagi kita lagi untuk melanjutkan cita-cita ibu kita Kartini di masa mendatang. Kepada Bapak Ibu Guru, anak-anak sekalian, bahwa salah satu yang penting kami ingatkan adalah habis gelap terbitlah terang merupakan perwujudan dari setiap orang pastilah ingin keluar dari kesengsaraan, dari kegagalan, dari kegelapan, dari kekafiran, ingin menuju ke tempat yang terang, sukses, mungkin karena itulah proses kehidupan kita yang pasti kita jambakan. Maka mudah-mudahan itu semua menjadi dan dapat terwujud pada diri kita untuk meraih cita-cita kita di masa yang datang akan lebih baik lagi atas izin dan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Tidak bijaksana jika terlalu lama kami menyampaikan ini karena kondisi kondisi terlihat di belakang saya.
pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Dan pemimpin barisan yang paling kanan. Yeah.